Okay, hai, selamat datang ke channel Dak Kampung. So, hari ini aku nak bawa korang berjalan ke satu tempat, iaitu pekan kecil Sungai Lembing. Actually, tujuan aku ke Sungai Lembing ni adalah untuk mendaki Bukit Panorama. Tapi alang-alang kat sini, aku pun bermalam satu malam dan menginap di Kasahwil. Jadi, dalam vlog kali ini, aku akan review sikit tentang Kasahwil Resort, pasal kita mendaki Bukit Panorama dan juga pengalaman aku tengok tapak perahan pada aku. So, without further ado, welcome to Sungai Lembing. Sungai Lembing ni pekan dia pekan dia ada banyak pokok-pokok lama, and then dia macam pekan-pekan lama lah, and then macam dikerumuni oleh Gunung Ganang. I would say cantik lah dia punya vibe tu, memang vibe old town and very cantik lah dengan pokok-pokok ni. Okay, seperti sebelum aku check-in ke Kasahwil di Sungai Lembing, aku singgah satu tempat perkhilahan. Nama perkhilahan ni, tapak perkhilahan Pasir Kubur. Kenapa? Sebab on the way nak datang ke sini, korang akan lalu satu kawasan perkuburan. Dan kawasan kat sini yang istimewanya, korang boleh parking kereta betul-betul tepi sungai dan boleh mandi air sungai. Memang terbaik, air pun memang sangat-sangat sejuk. Untuk masuk kat sini, korang kena bayar RM5 kalau tak salah untuk satu kereta. So, ni lah area sungai dia. Pantai air dia tak sejuk lah, dia tak macam air terjun. Dia rasa-rasa air sungai. Tuh, banyaklah kereta lepak situ. Banyak ke batu-batu sungai kat sini? Kau nak buat batu lesung ke? Batu tuam ke? Itu budak-budak kampung tu aku rasa. Tu lah sebab sedikit pasal tapak perkhilahan Pasir Kubur ni. Aku memasyorkan korang datang Sungai Lembing boleh datang lepak-lepak kat sini. Ada yang juga yang aku tengok barbecue tepi sungai, sambil tengok anak-anak mandi. Sebab air tu pun cetek, tapi sekarang dah masuk season, mungkin agak dalam lah. Jadi next year boleh try datang ke tapak perkhilahan Pasir Kubur. Memang terbaik. Nak pergi Kasahwil, so aku akan menginap satu malam lah dekat sini, and I'm kind of alone. So this is Sungai Lembing lah. Sungai Lembing. So okay, untuk penginapan aku di Sungai Lembing, aku telah menginap di Kasahwil Resort. Ini aku check-in 27 hari bulan untuk satu malam. 27 hari bulan Ogos 2022, aku dapat harga dia RM202.50. Dan bilik ini adalah Black Family, di mana dia ada satu katil single dan satu katil queen. Dia punya bilik berkonsep container. Nanti aku tunjuk kat korang macam mana keadaan bilik ini. Okey, bilik yang aku duduk ni adalah antara bilik yang paling murah. Masa ni aku dapat RM202 lah macam aku cakap tadi. Book daripada Agoda 27 Ogos 2022. So basically bilik dia basic, semua ada actually. Ada hair dryer, ada buat air tempat buat kopi. And then yang ni family room, ada satu queen bed dengan satu single bed.
ada wardrobe, and then ada TV. And TV dia pun memang TV Astro. So basically apa yang ada kat dalam typical hotel ada dalam bilik ni. Cuma beza dia, bilik-bilik dia ni dibuat daripada container. And then korang boleh tengok juga ada aircon. So basically bilik dia memang sangat-sangat selesa lah, macam korang check-in dekat hotel biasa. Cuma beza dia di dalam container. In term of soundproof, surprisingly soundproof dia not bad. Aku tak dengar pun jiran sebelah bercakap ke apa kan. Cuma dia punya lebar tu memang lebar-lebar container lah. So dia memanjang ke belakang. Dia tu still selesa. And then toilet dia pula memang toilet standard, ada water heater. Sebab aku dah cakap malam-malam tu kat sini agak sejuk tau. Lepas tu dia berkabus dan juga berkabus sebab sejuk. Cuma kalau siang tengah-tengah hari tu dia panas lah sebab ada container. Tapi tak ada hal sebab container ni ada aircon dan juga kipas. So overall aku dah cakap selesa dan worth it. So ni dia daripada container ada buat so tingkat yang bawah ni yang murah-murah dia triple katil lah. Dia turun bawah kat sebelah ni ada cafe, ada tempat karaoke. So actually dia dua tingkat lah, atas tu ada lagi. Luar macam ni lah. Ni ada satu face, ada satu blok. Di situ ada satu blok. Belakang tu ada satu lagi. So besar kat bilik. Okay, good morning. So sekarang pukul 5.45 pagi dekat Casa Hill Resort ni. So yeah, a little bit kabus tapi taklah sejuk pun. So aku mengawal ni sebab aku nak naik Bukit Panorama. So kita pergi dulu sana. Sini subuh dalam 5.56. So maybe sebelum naik aku solat dululah. Ni tempat makan ni sebenarnya. Ada orang karaoke kat sini. Karaoke free lah sampai 10.30 pagi. Okay, so sign bangunan ni SJK Chinese School ni. So ni korang boleh parking kat sini lah. Okay, jom kita naik atas. Dari pagi tu kalau nak semayang kat sini boleh juga. Tak ada apa, aku semayang kat situ je. Sebab jalan tanah yang main elok lah. So let's go lah. Subhanallahzi Subhanallah Azam Kunalahum Tuniwa Inahulamun Kalkun. So basically dia malu orang bertangga lah. Dia naik ke atas. So it'll be naik tangga banyak lah. 1000 step. So honestly take it slowly. Alright. Okay. So tadi dalam bertangga ya. Sekarang ni laluan tak bertangga juga. Tadi dalam 15 minit jugalah aku naik bertangga tu. So dia ada putus lah. Sekejap ada tangga. Ya tak ada. Ni aku naik tangga balik. Tapi untuk aku yang jalan-jalan exercise ni 20 minit tu dah rasa macam ada orang patah balik lah macam cerita. Tapi so far okay lah, dia taklah macam curang sangat. Make sense lagi. Satu lagi sebab aku ada masalah lutut sikit, memang mana-mana aku buat tongkat ni lah. The thing is, dekat sini bila aku daki tak ada angin sangat. Tak tahulah hari ni je ke tak ada angin. And then dia taklah sejuk. It's warm. So perlu lah.
Sekarang pukul 6.45. Tadi aku naik pukul 6. So 45 minit lah. So this is the peak lah. So peak dia macam memanjang. So daripada sana adalah macam laparan sampai ujung sana. Dan hari ni pun tak ramai sangat orang. Tadi nampak macam ramai. Mungkin tak ramai lagi. So view dia kalau atas ni nak talak oleh pokok lah. So aku kena turun bawah sikit kalau nak tengok clear view. Cuma aku tak sure mana sunrise. So let's see. So aku dah sampai puncak Bukit Panorama. Dan kebetulan aku dapat orang kapit yang sangat cantik guys. Like sangat cantik. Okay, dah pasal pagi eh. Oh my god, Wanda Sungai Lembing ni sangat-sangat apa eh, apa nak cakap, sangat-sangat old history and awesome. So that's it guys, aku punya experience 2 hari 1 malam di Sungai Lembing. Bagi aku pekan Sungai Lembing ni sangat-sangat special kerana nature dia sangat terpelihara and then historical value dia. Walaupun ianya seperti kampung lama yang semakin ditinggalkan, bagi aku tempat-tempat ni, tempat macam ni sangat-sangat fresh ya. Udara dia sangat-sangat fresh dan sangat-sangat patut dihargai. So, I propose to you guys, come lah, datang lah ke sekolah ini.